direncanakan manusia, tapi telah direncanakan oleh Allah sendiri. Hingga pada akhirnya kita banyak melewati hal atas masalah bersama dan menikmati kebahagiaan bersama pada puncaknya. Saat ini kita berkomitmen besar. Mana saya, Bayu Setiarto, menerima Rahel Setiautagalung sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya akan mengasihi dan cintai sampai maut berpisah dan berjuang bersama, baik suka dan duka, baik kaya maupun miskin. Dan saya sebagai suami yang akan menjadi teladan dan juga sebagai kepala keluarga yang bijaksana dan setia, terus bersama-sama melayani Tuhan. Jalan itu sakitnya juga tidak selalu mulus, tapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan kamu kepadaku untuk bersama-sama membuat rencana. Saya Rahel Setiautagalung di hadapan Tuhan, pendeta, keluarga dan sidang jemaat, terima engkau Bayu Setiarto sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dalam suka maupun duka, sedih ataupun senang, dalam kaya ataupun miskin, dan saya akan mengasihi dan mencintai semua hidup saya sampai maut berpisah. Dan saya sebagai istri akan tunduk dan hormat pada engkau suamiku dan setia melayani Tuhan. Bertelut di hadapannya, gelisah ini, karena Tuhan Allahku yang baik menghadiahkan sesuatu yang istimewa. Dia yang tidak akan pernah diambil daripadaku. Besar anugerah-Mu, karena Dia memang memberikan yang terbesar, kasih yang luar biasa. Kita tidak akan pernah tergantikan. Pribadi yang Tuhan tempatkan untuk menemani aku, melayani Dia sepenuh waktu, berdoa. Ternyata yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih. Thank you.